yang ada di lorong itu cukup kecamatan saja memberi izin. Kenapa? Karena maksudnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat seperti itu termasuk itu nanti akan diserahkan bawah 50 meter atau yang ini. Kebetulan kalau anu kan memang tidak di apa namanya, kalau dia semi permanen itu kan biasanya kalau anu berdasarkan aturan kan tidak perlu ada izin dari ini, tapi untuk apa namanya supaya tertib ini, maka kewenangan untuk pemberian izin di bawah sekian juta karena pemberinya tidak akan dikenai biaya, dan itu izinnya keluar dari kecamatan termasuk izin rumah kos dan sebagainya.